karat ya Mabri ya. Oke. Ini enteng sih Mabri menurut Ocha. Teknik apa seperti ini? Oke, kita baru lobbing juga walaupun tidak pakai FNG ya. Oke, ini udah habis ya Mabri ya. Buat ngendok mantap juga ini senjata ya. Oke. Oke, sakit banget RPD pun kalah Mabri ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Mabro, oke, Mabro, apa kabar kalian semua? Mabro, jadi kalian Mabro Ocha mau turutin satu permintaan dari salah satu Mabro ya, Mabro. Wede, ini ada yang ngechat ya, Mabro ya. Oke, kemarin ya bilang, "Assalamualaikum Bang Ocha, hari ini aku ultah. Aku minta kado boleh enggak? Kadonya review Gunsmith Manowar nih, Mabro ya." Jadi dikasih Gunsmith ya, Ocha disuruh review, Mabro ya. Dibilang bismillah semoga dibalas. Makasih Bang Ocha. Dadah. Waduh, ini kocak banget ya, Mabro ya. Oke. Ocha pertama kali, enggak pertama kali diminta apa suruh review attachment ini, tapi ini pertama kali bikin review attachment dari para Mabru ya. BTW selanjutnya Ocha kayak gini Mabru ya. Oke. Ocha kasih hadiah juga sih orang ya Mabru ya. Ocha mintain open ID-nya, Ocha kasih ya CP sedikit buat beli battle pass lah Mabru ya. Oke. Ya sedikit-sedikit ya, dia juga kayaknya belum pernah beli CP dia Mabru ya. Kayak Ocha dulu enggak pernah beli CP. Oke Mabro ya, let's go Mabro, Ocha review Mabro. Ocha review gunsmithnya ya. Jadi dia tuh diantaranya pakai OC marksman. Kalau Ocha pakai monolitik, monolitiknya dia dilepas ya. Terus sleight of hand perutnya. Oke, mungkin dia mau ngurangin ini ya. Apa? Maksudnya mempercepat kecepatan reload ya Mabro ya. Sleight of hand kan gunanya begitu ya Mabro ya. Oke. Terus OC laser tactical udah bener. 35 round extended magazine sudah bener juga Mabro ya. Dan rear gripnya stippled grip tip. Oke, udah bener ya. Oke, overall ini hampir sama ya Mabro ya. Perbedaannya mungkin dari muzzle kali ya. Dari muzzle. Muzzle Ocha pakai monolitik, dia pakai sleight of hand. Oke. Jadi kita coba aja ya Mabro ya dari Mabro kita ini. Oke. Ya, BTW ucapin juga dong Mabro ya, selamat ulang tahun Nanda gitu. Kalian komen di kolom komentar ya biar dia seneng gitu loh, ya kan? Waduh. Oke, let's go Mabro, kita coba aja ya. Kita langsung main di ranked Mabro ya. Domination ranked. Let's go Mabro ya. Oke, Mabro coba di dalam game ya Mabro ya. Let's go Mabro ya. Mantap nih Mabro. Kita coba langsung aja nih Mabro, gunsmith atau attachment dari para Mabro kita yang satu ini Mabro. Oke. Let's go Mabro, kita coba nih powernya. Musuhnya ada temen Ocha. Let's go Mabro, kita gas aja nih. Oke. Yuk Mabro, kita gas aja Mabro ya. Apakah enak nih attachment atau gunsmith, kita review jujur aja dah nih. Oke. Yuk. Hardpoint. Let's go Mabro, kita buka open scope. Oke, open scope ya. Ya, standar-standar aja ya Mabro. Kayak kayak main award pada umum ya Mabro. Oke, let's go. We've taken the lead. Mari kita gas lagi Mabro. Ada mau naik ke atas Mabro ya. Bang, gue mau naik ke atas bang. Oke, karat ya Mabro ya. Oke, ini enteng sih Mabro menurut Ocha. Let's go, let's go seperti ini. Oke, bisa baru lobbing-lobbing juga walaupun tidak pakai FNG ya. Oke, pakai kan diganti sleight of hand ya Mabro ya. Oke, walaupun jauh sakit sekali tetap ya Mabro ya. Oke, oke rata aja Mabro. Oke. Ayo, dia naik Mabro ya. Kamu yang mesti ya boy, temen Ocha itu Mabro ya. Oke. Oke Mabro. Rata aja ya. Oke, ini udah base ya Mabro ya. Buat ngendok mantap juga ini senjata ya. Oke. Oke, sakit banget ya, RPD pun kalah Mabro ya. Oke, rata aja. Rata aja apa rata banget? Oke, mantap. Oke Mabro, rata aja. Rata aja sama Manowar, oke DZ ya. Oke rata aja Mabro ya. Oke Mabro, dapat lagi. Mana nih? Oke, oke hancurin. Satu UAV, ada dua ya. Oke. Wow, ultinya Mabro mantap ya, luar biasa ya. Yang penting ini Manowar yang mantap sih Mabro. Menurut Ocha sih ini mantap ya. Mantap dah attachment-nya bang, mantap bro. Oke Mabro, menurut Ocha ini mantap attachment-nya Mabro ya. Eh menang ya. Wah menang Mabro. Yaudahlah. Dah best ya. Kita kasih tepuk tangan untuk attachment atau gunsmith ini. Keren. Oke.
ya, bisa dijadikan acuan untuk kalian yang pengen pakai Manowar ya. Karena ya benar sih, Manowar kan reloadnya tuh lama ya, dia pakai set of hand biar lebih cepat gitu loh, Mabru ya. Oke. Mantap, mantap, keren sih. Tapi yang mau cari lihat-lihat ya Mabru ya, player Manowar sih enakan pakai Red Dot Set ya Mabru ya, pelurunya lebih masuk ya Mabru. Oke. Kalau pakai Ironside ya itu sih benar aja sih sebenarnya ya. Tapi yang mau cari lihat ya kebanyakan pro player di scrim-scrim itu dia pada pakai Red Dot Set ya Mabru. Ini udah Mabru ya, makasih udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabru ya. Oke. BTW, selamat ulang tahun Mabru. Waduh. Mantap, mantap, mantap. Kok mantap sih, kocak. Yaudah, dadah semuanya. See you next.